Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Selamat pagi ke Azam Ismail Milo. Guys, korang pernah tak berjalan-jalan kat kawasan orang? Bangun pagi-pagi dan pergi ke pasar pagi kawasan tu. Dan itulah apa yang aku nak buat hari ni. Aku nak pergi cari sarapan, aku nak pergi shopping dan menikmati keunikan pasar pagi Pekan Machang, Kelantan. Okey guys, sekarang kita menyelusuri kawasan sawah padi dan disajikan dengan matahari naik. Ha, indahnya guys. Kampung Pakal Meleret, Kelantan ni. Masih ada lagi tempat-tempat yang cantik macam ni kalau kita explore guys. Guys, kita dah sampai ke Pekan Machang dan kita menuju ke pasar pagi yang terletak dekat dengan pasar ikan lah, Pekan Machang. Salah satu cara untuk kita menikmati keunikan kawasan orang adalah dengan mengunjungi pasar basah dan pasar runcit mereka. Macam pasar ni guys adalah satu kawasan yang tepat lah kalau kita nak mencari budaya tempatan, ramah tamah mereka, masakan-masakan mereka. Mudahnya kalau kita dapat cari sesuatu yang unik dekat sini, memang unik, itu menunjukkan yang masyarakat dekat sini secara keseluruhan dan secara amnya memang unik. Air timun guys. Oh, aku tertarik dekat sini lah nak beli sarapan pagi. Macam-macam lauk dan juadah ni. Etok-etok. Dia dari siap. Himpunan baju pelawar. Siapa yang suka pakai baju pelawar? Baju pelawar saja. Ikan kering, ikan masin, ikan jeruk, belut. Oh, ni barang-barang dari Siak ni. Thailand. Oh, ni biji gapo ni? Itu apa? Pedas, biasa, tom yam. Etok pedas, biasa dengan tom yam. Oh, pelik. Etok. Tok bunga dari Cameron. Cameron Highland. Dua, tiga puluh. Jesse bola. Tahu. Tembakau, tempatan. Kucing, tempatan. Okay guys, ini satu yang unik. Tak ada kat tempat lain lagi. Tak boleh tengok kat mana-mana ni.
Oh, siapa nak gocok? Siapa nak gocok boleh main sini deh. Pilih-pilih. Barang reject. Takkanlah banjir pun ada. Seterusnya guys, aku ke kedai rempah sebab aku nak beli bahan-bahan perapan untuk kambing dan ayam bakar. Orang nak baru kita buat. Aku dah selesai dah shopping dekat pasar pagi Pekan Macang ni. Dah beli juadah-juadah sarapan dan makan-makan petang ni lah. Okay guys, this is the hasil of pasar pagi Pekan Macang pagi ni. Ini baru pagi. Malam ni pasar malam tak jual lagi. Bukit Bunga, Bukit Bunga pun belum boleh temu lagi. Penuh je orang. Dapat hadiah. Bukan hadiah Pekan Macang. Nasi air. Ni nasi apa? Oh, nasi kerabu juga. Kerabu. Ni apa? Ambil batu dah. Ni pun nak bergaduh pula ni. Etok. Etok. Tok Tom Yam. Tok Tom Yam. Aktiviti membawang. Okey guys, petang ini kita orang akan pergi ke berkelah ataupun wild picnic dekat belakang rumah. Dan aku akan sambung video ni dalam part 2. So see you guys on next part aktiviti petang ni. Assalamualaikum and stay safe.